Moga-moga dapat ya, moga-moga dapat. Ntar gua gosok-gosok dulu supaya hoki. Oke, kita combine ya. Iya. Halo semua, kembali dengan Divini. Hari ini hari Selasa. Kalau hari Selasa berarti waktunya event baru Get Rich. Yuk langsung kita lihat eventnya event apa. Nah, eventnya kali ini adalah event helm baru. Namanya Growty Speed Helmet. Ini helm yang gue cari-cari nih, gue tunggu-tunggu. Ini helm persis kayak ini ya, legendary helm 50%, cuman kalau misalnya nggak aktif, dia bakal nambah 2%. Jadi begitu nggak aktif jadi 52%, nggak aktif lagi jadi 54%. Persis kayak skillnya si Konstantin, si tukang kupet ya. Ini helmnya bagus banget. Yang terbaru selalu yang paling bagus kalau di Get Rich. Oke, jadi cara dapetinnya itu kita harus dapetin ini A-nya. A-nya, terus kita combine sama pendant A biasa, ntar bakal jadi speed helmet legendary atau yang shiny. Nah, kalau event yang atau begini, biasanya ini gua nggak hoki, sangat-sangat susah biasanya dapetinnya. Cuman ya kita coba aja ya. Jadi gua udah tadi udah draw, gua udah dapet 2 nih, dapet 2 yang ini nih, mystery helmet. Jadi bisa jadi itu ya, 3 macam itu. Kita langsung coba aja ya, kita combine ya. Oke. Oke, kita langsung combine pakai C-nya dan B. Kita coba enhance, kita cepetin aja ya, nggak usah lama-lama. Oke, plus 3. Terus kita cari bahan lagi. Kita beli ya, kita beli yang C aja. Buat bahan tumbal. Oke, ada B, ada A. Langsung kita upgrade lagi. Mana tadi helmnya ini? Oke, kita pakai C dan B. Kita cepetin aja. Oke, sudah plus 5. Kita jadiin plus 7 sekarang. Oke, tumbal yang A. Oke, sudah plus 7. Kita langsung combine ya. Kita coba. Moga-moga hoki. Biasanya gue jarang hoki kalau kalau eventnya atau gini nggak fix, bawanya PHP. Cuman moga-moga deh. Yuk kita coba ya. Kita combine. Tuh kan dapetnya yang shining. Masih nggak hoki. Masih ada satu lagi ya. Masih ada satu lagi misterinya. Oke, yang pertama tadi gagal. Kita coba yang kedua ya. Yang misteri helmet yang kedua. Oh iya. Sebelumnya kita ambil gajian dulu ya, dari yang si pangpon kemarin dapat pangpon. Kita kalau nggak salah dapat 300 diamond. Oke. Dari itu mumpung dapat gaji, kita coba drawing lagi ya. 5 pendan, langsung 5 mumpung harganya separuh. Dapat apa? Oke, dapatnya itu. Oke, kita coba aja. Kita maxin yang kedua mystery helmetnya. Moga-moga yang kedua dapat ya. Moga-moga. Kita cepetin aja. Oke. Bentar, 2 aja. 24. Bentar, kita beli tumbalnya dulu. Cuci semua. Oke, kita upgrade lagi ya. Dapat 4 tadi, kita pakai yang C. Udah dapat. Oke, plus 5. Langsung aja kita jadiin plus 7. Ya, plus 7. Oke. Moga-moga dapat ya, moga-moga dapat. Ntar gua gosok-gosok dulu supaya hoki. Oke, kita combine ya. Iya. Ya, dapatnya shining lagi deh. Buset, susahnya ini event. Wah, gua udah 2 kali combine. Mystery helmnya nggak dikasih-kasih.
susah banget kayaknya disusahin sama Getrisnya. Jadi saran gua, disayang-sayang aja hartanya. Mungkin nanti bakal ada diobral lagi, jadi bisa lebih gampang dapetinnya. Jadi disayang aja hartanya. Tapi sebagai gantinya gua dikasihin ini nih. Dapat UA unique ability untuk pendant yang baru, yaitu chance to steal marbles and attack at the same time. Jadi coba kita lihat ya di notice ya, maksudnya gimana tuh UA barunya ya. Ntar di mana ya? Ini helm baru. Nah, ini nih Light of Honor-nya. Jadi ini yang baru. Jadi 40%. Ntar kita lihat ya di bawah ya. Mana ya? Ini nih. Nah, ini nih. Jadi bakal curi marble 15%. Terus ada kemungkinan 40% bakal nyerang, jadi dijual, dituker, atau tolnya jadi 0, 40%. Dan yang baru nih, lumayan deh. Jadi gue gak dapet helmnya, speed helm, tapi gue dikasih UA-nya. Jadi kita tempelin aja lah di ini ya, legendary helmet ya. Yuk kita combine again, kita pakein Light of Honor yang baru ya. Nih, supaya dapet UA yang baru, unique ability yang baru ya. Oke, udah pasti 100% dapet. Loh, kenapa malah dapetnya 80%? 80% passing start ya? Aneh banget. Ini kayaknya nge-bug deh ini. Tadi jelas-jelas gue dapetnya yang baru, tapi dapetnya malah 80% earnings. Aneh banget. Kalau ada yang ngerti, atau ada yang udah combine, atau yang udah dapet helmnya, komen ya di bawah. Oke, jadi segini dulu videonya. Gue gak dapet helmnya, dan gue mau simpen aja harta gue biar aman ya. Oke, kalau gitu jangan lupa like, subscribe. Divini, sign off!